mengambil tiket serta memasangkan tiketnya di tangan, di pergelangan. Kita melintas dulu, ada wahana yang... Dan sebelum kita naik kapal kruise, tentunya kita rela antri berada di sini, guys. Saya rela antri untuk memasuki kapal kruise yang tentunya kita akan dinner sama-sama di atas kapal yang kebanyakan para turis untuk menikmati dinner di atas kapal. Kita harus happy, kita harus bahagia. Walaupun saya sangat sedih dan sangat susah dikarenakan mic saya itu kabelnya itu ada putus dan rusak, tapi tidak apa-apa. Seperti ini yang saya hasilkan dengan hasil video yang saya ambil dengan sendiri, karena saya juga tidak membatong sis. Dan ya seperti itu, segala sesuatunya kalau dipersiapkannya dengan hati yang tidak senang dan dengan hati yang tertekan, tentunya kita nggak akan bahagia. Padahal di sini tuh tempatnya bagus, indah, dan kapan lagi saya bisa datang ke sini? Banyak para turis yang menyenangkan. Dan saatnya kita sudah sampai di dermaga, kita bisa berfoto, kita bisa mengambil video, serta kita juga bisa menikmati keindahan gedung-gedung yang di sisi sungai ini memang sangat indah. Dan kita juga bisa menikmati foto sama cewek Thailand namanya Nong Nong, bahasa Thailandnya. Dan seperti ini ramenya, dan semuanya rata-rata mengabadikan dirinya masing-masing sebelum kita mempersiapkan diri untuk naik ke atas kapal kruise, di mana tempat kita akan menikmati makan malam. Dan ikutin saya, yuk, seperti apa keseruannya. Kita antri juga di sini, guys, karena para turis dari belahan dunia manapun di sini ada Saudi Arabia, ada Timur Tengah, ada Afrika, ada Brunei Darussalam dan Malaysia, Singapura. Pokoknya ada semua, guys. Seperti ini. Ini kayaknya kembarannya Pantai Indah Kapu, guys. Kurang lebih seperti itu, tapi lebih bagusan di sini karena banyak sekali turis dari mancanegara manapun. Dan seperti ini, saya antri akan masuki kapal kruise dan kita akan dinner di dalam. Dan di atas sana ada biang lala, dan tentunya teman-teman yang mau berlibur ke kota Bangkok, yaitu yang berada di negara Thailand, seperti ini keindahannya. Boleh kita menikmati kapal, dan kebetulan ada saya punya ponakan yang menjadi tour guide yang sangat pintar berbahasa Inggris. Dan sayangnya saya tidak membawa mic, dan sehingga saya agak sedikit nyesel, dan tapi tetap saya nikmati. Walaupun saya banyak suka dukanya di sini, tapi saya tetap harus nikmati, karena tanpa kita happy tentunya akan kita susah sendiri. Kita bersyukur tentunya pasti akan happy. Dan ikutin saya seperti apa keseruannya. Nanti saya akan menghidangkan makan malam di atas kapal bersama Fasya dan keluarga, di apa, kakak sama ponakan-ponakan. Terima kasih. Ya ampun, kayak di negeri dongeng. Lihat, ada laut, ada gedung-gedung, dan kita akan menaiki kapal yang untuk dinner. Dan tentunya seperti apa, nanti kita lihat Nong-Nong yang berjoget ria di dalam kapal. Oke. Kita naik kapal. Para wisatawan yang berasal dari berbagai macam negara sudah cek di atas kapal. Bye.
naik kapal ternyata makanan itu hidangan sudah disiapkan langsung guys, karena memang hanya 2 jam perjalanan sehingga kita harus cepat-cepat untuk mengambil makan. Jika tidak seperti itu tentunya akan kita tidak takutnya itu tidak bisa menikmati keindahan yang berada di perjalanan. Dan saya sudah mengambil seperti ini guys karena hidangannya banyak. Sedikit lagi kita mau sampai di dermaga untuk berhenti. Kita sudah menikmati makan malam, sudah menikmati hiburan di atas kapal kruise. Teman-teman yang mau ke Bangkok silahkan jangan mengambil 3 negara. Kalau waktunya hanya 4 hari seperti saya, itu sudah sangat cukup kok apabila akan liburan guys. Tempatnya bagus. Sampai keringatan nih. Ibu-ibu yang katin. Ibu-ibu sampai keringatan itu. Setelah kita dinner di atas kapal, tentunya di kanan itu ada toko-toko dan cantik sekali, banyak sekali oleh-oleh yang harganya sangat murah dan bahannya juga banyak pilihan di sini. Banyak gulai dari berbagai negara, dari Belanda, dari Inggris, dari manapun kayaknya ada. Dan seperti ini guys, sebelum pulang tentunya kita harus membeli oleh-oleh. Kalaupun tidak membeli ya kita cuci mata dulu guys. Kita dinner di atas kapal, kita turun dan kita membeli oleh-oleh. Di sini banyak beragam pilihannya. Teman-teman, ternyata di sini harganya lebih murah. Tidak terlalu kayak di tempat lain yang saya lihat, barangnya juga berkualitas. Teman-teman, jadi kalau ke Bangkok atau ke negara Thailand tentunya jangan lupa mampir dan sekalian naik kapal kruise yang tiketnya hanya sekitar 400.000 saja. Tentunya kita bisa membeli oleh-oleh, pernak-pernik, ada baju-baju, semuanya lengkap, harganya murah-murah. Jadi kalau yang mau jalan-jalan ke Bangkok mendingan membawa koper kosong supaya tidak seperti saya sudah terlanjur membawa barang banyak sehingga mau belanja juga mikir karena apa, kopernya sudah nggak muat. Dan sampai jumpa di video-video kami.